Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Kesempatan ini Pak Sabar akan bacakan zodiak harian Virgo. Kalian yang zodiaknya Virgo, kalian ngumpul di sini ya. Pak Sabar khusus membuat channel ini untuk Virgo dari zodiak harian mingguan sampai bulanan. Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak berubahnya. Zodiak harian Virgo, seperti apa keberuntungan Virgo? Ini ada devil, ini ada kecemasan. Ini asmaramu diliputi kecemasan. Kamu selalu curiga dengan pasanganmu ya. Ini sebenarnya kurang baik ya. Jadi kamu akan tersiksa ya. Ini kecemasan yang berlebihan ini akan menyiksa dirimu ya. Ini lambangnya seperti ini. Seorang ada temannya terikat oleh rantai dikendalikan setan. Ini sebuah simbol lingkaran setan, sebuah kecemasan yang berlebihan. Hindari ya, berusaha untuk meyakini apa percaya kepada pasangan dan lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Virgo, ini ada Four of Cup, ada empat piala. Digambarkan seseorang sedang duduk, ada piala yang datang diantar oleh awan. Ini simbol-simbol piala datang diantar oleh awan, simbol kelelahmu terbayar ya. Kamu jangan merasa putus asa dalam bekerja. Tidak ada hasil sekarang, nanti ya. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini ya. Sebuah keringat, tetesan keringat akan selalu ada hasilnya. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti. Yang jelas ini sebuah kelelahan, tapi ada piala yang datang diantar oleh awan. Virgo, ini ada The Star. The Star ini kartu keberuntungan ya. Virgo ini ada The Star. The Star ini kartu keberuntungan. Seorang wanita di pinggir pantai menumpahkan air ke laut. Itu simbol-simbol keberuntungan yang luar biasa ya. Ini lambangnya seperti ini. Ada sebuah keberuntungan yang luar biasa. Ada kesuksesan ya. Ini lambangnya seperti ini. Seorang wanita di pinggir pantai. Ini kesuksesannya akan membawa kesehatanmu yang baik ya. Ini karena kartu ini hubungannya dengan kesehatan. Kamu harus semangat ya. Dan ini simbol orang berbagi. Menumpahkan air ke laut. Simbol berbagi. Dengan berbagi akan berefek pada kesehatan. Yang belum subscribe, tolong di subscribe channel Pak Sabar. Biar Sabar channelnya berkembang. Biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WA Sabar 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.